Sagali, Farah Farouk, dan Nick Akimi. Inilah pusingan separuh akhir pertama juara Mike Junior. Dan sebentar tadi, kita baru saksikan persembahan pentas ini kita yang punya daripada Junior yang berjaya ke pusingan separuh akhir. Pejam cilik dah pusingan separuh akhir. Pejam cik, nanti kita akan ke pusingan akhir pula. Sebab itulah jantung Nick ni daripada tadi dakduk non-stop. Ya, memang mendebarkan. Tapi sebelum tu minggu lalu, ke-88 Junior kita telah pun membuat persembahan showcase khas dan juga sketsa lakonan. Dan itu adalah gambaran apa yang mereka akan lalui dalam peringkat separuh akhir malam ini. Mereka bukan sahaja akan dicabar dari segi persembahan nyanyian tetapi juga lakonan. Dan kesemua ini akan dinilaikan oleh barisan pengadil JMJ kita. Yang pertama, Hadi Mirza. Khairul Anwar. Dan untuk menilai persembahan lakonan mereka, kita ada seorang penerbit, pengarah dan penulis, Izzat Yusof. Memandangkan ini adalah kali pertama lakonan para junior akan dinilai, apa kata kita tanya Izzat, apakah jangkaan anda tentang persembahan junior kita pada malam ini? Harapan saya tinggi. Saya nak tengok orang semua berkeyakinan dan tentunya berikan yang terbaik. Bertambah pula rasa nervous saya untuk kawan-kawan saya. Selain daripada bakat lakonan, junior kami akan juga diadili dari segi kekuatan vokal mereka, gaya persembahan yang va-va-vooms dan juga X-Factor. Inilah 8 peserta yang berjaya ke pusingan separuh akhir yang pertama. Alia. Adriana Putri. Ahmad Kabir. Arisa Zara. Diani. Nur Ariana. Quraisha. Dan Sarah Alia. Malam ini, para junior akan menyanyikan lagu kanak-kanak yang popular. Apa kata kita melihat siapakah yang akan menjadi pemegang mic yang pertama buat malam ini. Lights, hit it! Dengan lagu Keluarga Berbudi, terimalah Sarah Alia. Persembahan pertama malam ini, itulah dia
Sarah Alia. Hey! Dengan lagu Keluarga Berbudi, yang lagu dan seni kata telah ditulis oleh Zainal S. Abbas. Jadi seni kata ini memanglah memuji sifat ayah dan ibu yang baik dan berbudi. Barulah anak-anak itu akan ikut menjadi santun. Kita tanya Hadi, bagaimanakah persembahan Sarah Alia malam ini? Abang suka sangat tiap kali Sarah Alia membuat persembahan kerana kelihatan bahawa Sarah enjoy apabila membuat persembahan dan sangat terhibur dengan persembahan itu. So sebenarnya abang expect lebih banyak lagi daripada Sarah. So I want more from you. Mudah-mudahan, okay? Boleh. Okay, thank you. Ini baru yang pertama tau. Kita ada 7 lagi yang belum buat persembahan. Betul sekali, Nick. Apa kata kita lihat siapakah pemegang mic seterusnya? Lights, hit it! Dengan lagu Dayung Kulit, terimalah Diani. Dayung sampan, dayung kulit, mudik ke hulu. Jangan kemudi perahu, jangan tersekat. Jangan simpan, jangan korek kisah dahulu. Bawa menyanyi yang sudah, jangan diingat. Laju sampan, laju kulit, laju ke hilir. Lancar belayar ke pantai pulau bahagia. Maju kawan, maju adik, maju bergilir. Kejar mengejar mencapai nama mulia. Jaga ria, jaga ombak, jangan melintang. Hati tetap, diri tetap, jangan berpantang. Dayung kiri, dayung kanan, ganti berganti. Sama-sama laju berganding-ganding sampan. Sayang diri, sayang kawan, nanti menanti. Sama-sama laju berbimbing-bimbing tangan. Jaga riak, jaga ombak, jangan melintang. Hati tetap, diri tetap, jangan berpantang. Sayang diri, sayang kawan, nanti menanti. Sama-sama maju berbimbing-bimbing tangan. Wow. Wow. Itu dia Diani dengan lagu Dayung Kulit, lagu dan seni kata oleh Zubir Said. Lagu ini mengingatkan kanak-kanak untuk kejar kemajuan dan kejayaan. Apakah pandangan Izzat Yusof tentang persembahan Diani? Ni lagu-lagu nasihat lah ya, kira ya. Betul tak? Betul. Betul, dia banyak sampaikan nasihat. Tapi pada mulanya tu rasa macam agak takut-takut sikit. Dia punya hook selepas tu baru rasa macam nampak lebih confident, lebih enjoy. Jadi rasa keikhlasan menyampaikan nyanyian itu sendiri. Yeah. Jadi overall bagus. Tapi nak kena tunjukkan lebih lagi. Ya, yeah? Boleh? Boleh, boleh. Okey, tahniah, syabas. Nick dah tak sabar nak lihat persembahan 6 lagi kawan-kawan Nick. Tapi sebelum itu, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana dan teruskan bersama kami dalam Juara Mike Junior. Paling utama dalam sesi tarian workshop hari ini ialah saya mengutamakan pendedahan sambil sedikit ilmu. We managed to finish keseluruhan 5-5 ragam asas tarian Melayu, iaitu Asli, Zapin, Masri, Inang dan juga Joki.
tarian Melayu agak susah kerana saya tidak dapat mengikut step-step yang diberikan. Tarian Melayu agak susah kerana saya harus melembutkan badan saya. Okey, gini. Saya rasa kaku. Cici gitu. Lepas tu kaki dia kena dua kali. Susah untuk macam tangan bergoyang, lepas tu kaki juga goyang. Kelemahannya is pendedahan mereka dengan tarian Melayu khususnya, because I think most of them are more into tarian moden. Dari sesi ini, saya belajar yang tarian Melayu dan tarian hip hop amat berbeza. Saya nak interested lah untuk tarian. Harapan saya dalam mengejar kemajuan tu, jangan lupa asal budaya Melayu kita. Kalau tak mereka, siapa lagi yang nak mengangkat prestasi budaya kita? Anda bersama kami dalam pusingan separuh akhir pertama juara Mike Junior. Dan kita juga telah saksikan mereka berlatih dan belajar menari tarian tradisional bersama Presiden Sri Wana, Cik Fauzia Hanum. Tadi sebelumnya kita telah melihat persembahan Sarah Alia dan juga Diani. Kini masanya untuk kita melihat siapakah yang akan pegang mic seterusnya. Lights, hit it! Dengan lagu Lemonade Tonic, terimalah Adriana Putri. Keluarga kita gaji kecil, belanja harus cermat. Ibu kata jangan degil, belanja harus sekat. Lemonade Tonic janganlah dibuang, kalau tidak habis minum, simpan untuk abang. Lemonade Tonic janganlah dibuang, kalau tidak habis minum, simpan untuk abang. Adik-beradik satu dua, itu sederhana. Babila pergi berkelah, sangatlah gembira. Lemonade Tonic minum seorang saja. Keluarga kita pergi piknik, tidak banyak belanja. Lemonade Tonic minum seorang saja. Keluarga kita pergi piknik, tidak banyak belanja. Selamat tinggal, selamat jalan, dan selamat bertemu. Lain kali jumpa lagi dalam lain lagu. Lemonade Tonic minum satu-satu, kita nyanyi pakai teknik kedengaran merdu. Lemonade Tonic minum satu-satu, kita nyanyi pakai teknik kedengaran merdu. Terima kasih. Itu dia Adriana Putri dengan lagu Lemonade Tonic. Lagu dan seni kata oleh Arma Roti tentang perbelanjaan yang berhemah. Baiklah, kita akan tanya Hairul tentang persembahan Adriana Putri malam ini. Fuh, dia punya starting tu memang cun lah. Memang ni suara kanak-kanak yang nyaring, yang kuat kan. Very fresh. Kita dengar segar sekali suaranya. Tadi kan, setengah jalan tu abang fikir kalau lagu ni kita tukar key, naikkan lagi sikit, lagi sesuai lah. Sebab tadi tu ada tiba-tiba macam dia tertukar sikit. Terutamanya tadi bila part chorus dan sebagainya. Tapi persembahan keseluruhan saya amat terhibur sekali. Jadi syabas kepada Adriana. Terima kasih. Persembahan yang amazing sangat. Abang Zain, Kak Farah. Ya. Yeah. Mari kita saksikan siapakah pemegang mic seterusnya. Lights, hit it! Dengan lagu Seringgit C20,
senang kerana ada wang simpanan. Waktu sulit berasa senang kerana ada wang simpanan. Seringgit si dua kupang, mari singgah di Pulau Pinang. Seringgit jadi segudang, beli papan betulkan bumbung. Wang sedikit jangan dibuang, baik disimpan di dalam tabung. Wang sedikit jangan dibuang, baik disimpan di dalam tabung. Seringgit si dua kupang, mana sama si kucing belang. Seringgit jadi segudang, pasang dada jalan berlenggang. Dunia sempit rasanya lapang, jikalau ada duit di pinggang. Dunia sempit rasanya lapang, jikalau ada duit di pinggang. Wow. Persembahan yang sangat ayu daripada Nur Ariana dengan lagu Seringgit Si Dua Kupang, lagu dan seni kata asal oleh Arma Roti, dan versi ini pula mengajar kanak-kanak untuk berjimat. Sekarang kita nak tanyakan Hadi, bagaimana persembahan Nur Ariana pada malam ini? Okey, lagu ni sebenarnya agak simple, tetapi abang rasa Ariana membuat persembahan yang agak sempurna dan elok dengan lagu ini. So, tahniah. Terima kasih. Tapi awas, abang rasa vokal Ariana tidak begitu kuat, tetapi boleh di diperbaiki in the future. Mudah-mudahan. Okay. Hebatlah Nur Ariana. Siapa agaknya yang akan buat persembahan seterusnya? Lights, hit it! Selamat pagi cikgu. Terimalah Ahmad Kabir. La 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 la. Di sini tempat aku menunggu kawan. Kawan-kawan sama sekolah. Sama-sama belajar sampai sekolah. Kami riang selalu berjumpa guru. Selamat pagi cikgu. La 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 la. Sekolah tempat aku menuntut ilmu, membaca, menulis, mengira dengan panduan guru. Marilah kita kawan, usaha selalu hormatlah guru. Selamat pagi cikgu. La 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 la. Sekolah tempat aku menuntut ilmu, membaca, menulis, mengira dengan panduan guru. Marilah kita kawan, usaha selalu hormatlah guru. Selamat pagi cikgu. La 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 la. Itulah dia persembahan Ahmad Kabir dengan lagu Selamat Pagi Cikgu.
Lagu yang sangat bermakna kerana ia menggalakkan kanak-kanak untuk terus menghormati guru-guru di sekolah. Betul tak? Betul. Betul. Lagi tadi macam mana tadi? Gini tadi? Okey. Hairul, bagaimanakah dengan persembahan Ahmad Kabir pada malam ini? Saya dengar awak ni mempunyai tone yang agak berlainan dan agak istimewa juga tone suara awak. Tapi awak harus berhati-hati dalam nada-nada yang tinggi tu. Dia macam nak sampai tak sampai sikit macam itu. Tetapi saya nak ucapkan syabas kerana awak menunjukkan satu kelainan yang mana kita tak pernah nampak dari sisi lain. Itu adalah satu improvisasi yang kita ingin lihat daripada setiap peserta tunjukkan satu pembaruan. Okey? Tapi jangan mudah selesa, okey? Sebab kita nak lebih daripada itu. Faham? Okey, jadi syabas. Terima kasih. Hiburlah Ahmad Kabir. Siapakah yang akan pegang mic seterusnya? Kalau ingin tahu, kita akan kembali lagi nanti dalam Juara Mic Junior. Kita yang punya, kita yang punya. Kita yang punya, kita yang punya. Inilah pusingan separuh akhir pertama Juara Mic. Tinggal tiga sahaja rakan Nick yang belum buat persembahan. Siapakah yang akan pegang mic seterusnya? Lights, hit it! Dengan lagu Ada Siang, Ada Malam, terimalah Arisa Zara! Kawan, ini satu cerita, cerita dari cikgu. Kisahnya dunia, banyak juga perkara yang telah pun terjadi di alam indah ini yang semula jadi. Ada siang malam, bulan serta bintang, segala kawan. Ini satu cerita, cerita dari cikgu. Kisahnya dunia, banyak juga perkara yang telah pun terjadi di alam indah ini yang semula jadi. Arisa Zara, Ada Siang, Ada Malam, lagu yang digubah oleh Sujono Zubir Said dan seni kata Yusnor F. Okey, Hadi, bagaimanakah dengan persembahan Arisa Zara pada malam ini? Sangat suka sangat your performance. Banyak kemajuan yang awak nampak. I'm very happy with that. Your vocal antara yang paling kuat di antara semua. So, abang sangat berharap bahawa you boleh menunjukkan persembahan yang betul-betul wow. That's I've been waiting for that. So, congratulations for this performance today, but keep on working hard, okay? Terima kasih. Okay. Jadi di antara Alia dan juga Quraisha, siapakah yang akan pegang mic seterusnya? Lights, hit it! Suriram, terimalah Alia!
Lihatlah burung kicau-kicauan, Suri Ram memuja alam di pagi hari. Suri Ram bahagia hidup jika berkawan, sayang aman damai kekal abadi. Suri Ram Ram, Suri Ram Ram Ram, Suri Ram yang manis. Aduhai Suri Ram, sayang makin dipandang bertambah manis. Suri Ram Ram, Suri Ram Ram Ram, Suri Ram yang manis. Aduhai Suri Ram, sayang makin dipandang bertambah manis. Lihatlah burung kicau-kicauan, Suri Ram memuja alam di pagi hari. Suri Ram bahagia hidup jika berkawan, sayang aman dan damai kekal abadi. Suri Ram Ram, Suri Ram Ram Ram, Suri Ram yang manis. Aduhai Suri Ram, sayang makin dipandang bertambah cantik. Itulah dia Alia dengan lagu Suri Ram, sebuah lagu kanak-kanak yang popular bukan sahaja di Singapura tetapi juga di Indonesia dan Malaysia. Okey, Izzat, bagaimanakah dengan persembahan Alia pada malam ini? Oh, lagu Suri Ram ni dulu pun terkenal masa zaman dulu kecil-kecil bikin kanak-kanak kan. Tapi saya tak menyanyi sehebat dia. Tone dia sedap, selesa dan confident di atas pentas. Ada interaction dengan penari, bagus sekali. Jadi overall persembahan dia manis, cantik dan serba-serbi elok lah. Ya, tahniah, syabas. Bestlah Alia, you slayed it. Okey, tanpa berbuang masa, dengan lagu Tiga Kupang, terimalah Kuraisha. Lagu Tiga Kupang, saku penuh padi. Enam ekor burung masuk dalam kuali. Bila sudah masa burung nyanyi saja, tentu sedap makan beri pada raja. Raja dalam rumah buat kira-kira, suri dalam dapur makan roti gula. Hey! Dayang tepi kola mahu jemur tepung, datang burung hitam patok batang hidung. Lagu Tiga Kupang, saku penuh padi. Enam ekor burung masuk dalam kuali. Bila sudah masak, burung nyanyi saja, tentu sedap makan beri pada raja. Raja dalam rumah buat kira-kira, suri dalam dapur makan roti gula. Hey! Dayang tepi kolam mahu jemur tepung, burung hitam patok batang hidung, hidung, hidung. Itulah dia persembahan Kuraisha, lagu Tiga Kupang oleh Asnadi Markob dan kumpulan The Hooks.
Okey, Hairul, bagaimanakah dengan persembahan Quraisha pada malam ini? Ada hey tak? Ada hey. Okey, dengan pom-pom dia yang kecil tu, last kutik lek gitu. Okey, saya agak terhibur dengan persembahan awak ni dan saya suka dengan pergerakan awak. Bagaimana awak kelihatan candi di atas pentas tu. Tetapi kan kalau Quraisha boleh menyanyi sambil menunjukkan ekspresi di muka tu, saya rasa lebih menarik. Jadi terima kasih kepada Quraisha. Tahniah. Persembahan nyanyian dah selesai. Selepas ni kita akan dapat keputusannya. Belum lagi, belum lagi. Selepas ini mereka akan diadili pula dari segi lakonan. Jadi kalau ingin tahu bagaimana persembahan mereka, kita jumpa nanti dalam Juara Mic Junior. Peserta minggu ini dicabar untuk mementaskan cerita tradisional ataupun cerita klasik yang fictitious lah, yang direka sendiri. Ia memberikan mereka kebebasan untuk mereka watak tu sendiri dengan imajinasi mereka. Sebab itu, bengkel hari ini menekankan kepada improvisasi, imajinasi dan juga yang paling penting artikulasi. Sebab cerita klasik ini, mereka harus menggunakan sedikit sebutan baku. Dan kita mahu mendengar juga cara mereka menyampaikan dengan emosi pada zaman dahulu. Kalau tidak, nanti mereka tiru tarian kita. Hello semua-semua. Siapa yang sakit tu? Ini untuk kita mulakan kreativiti mereka ialah dengan aktiviti improvisasi sebab saya membina imajinasi mereka. Jadi apa yang mereka dapat lihat, mereka faham dan mereka menggunakan juga. Lapan Junior telah pun membuat persembahan nyanyian mereka dengan lagu-lagu popular kanak-kanak. Dan malam ini mereka akan diadili dengan persembahan lakonan pula. Sketsa lakonan yang akan dipersembahkan kali ini berdasarkan purba klasik. Mari kita berikan laluan untuk kumpulan yang pertama untuk malam ini iaitu Sarah Alia, Diani, Adriana Putri dan Nur Ariana. Macam mana nak berlatih menari kalau si Kenanga dan Bunga ada di sana? Kita halau saja mereka. Kalau tidak, nanti mereka tiru tarian kita. Eh, Melati, Mawar, marilah main sama-sama dengan saya dan Kenanga di sini. Marilah. Kita boleh main Datuk Harimau, Batu Seremban atau... Atau kamu berdua boleh bermain di sebelah sana. Pergilah. Kita nak berlatih tarian. Esok kan ada persembahan depan Sultan. Oh, kalau macam tu, apa kata kami berlatih sama-sama? Jadi, kalau ada silap, kita boleh perbaiki sama-sama. Kan, Bunga? Betul tu. Kita pun nak tengok tarian awak berdua. Mana boleh? Kalau tarian kita sama, macam mana Sultan nak pilih pemenang? Dahlah, Mama. Kita berlatih sajalah. Saya tak rasa mereka boleh tiru tarian kita. Dahlah. Kita nak berlatih juga tak? Saya tak nak kita kalah. Saya pun tak nak mereka menang. Alah, kalah atau menang, kan ada pertandingan. Kita cuba buat yang terbaik. Bunga, Kenanga, tolong, bawa terseliuk. Macam mana boleh terseliuk? Saya hilang kawalan kaki bila berpusing tadi. Terus terjatuh. Aduh, sakitnya. Melati, macam mana ni esok? Mari kita bawa mama pulang dahulu. Kaki ini perlu rawatan segera. Melati, jangan bimbanglah pasal esok. Bunga, mari kita tolong mama. Bisa esok? Pandangan anda tentang sketsa mereka? Apa rasa yang energi empat-empat orang ni bagus. In general lah, tak menghampakan. Overall bagus. Tahniah dan syabas. Sekarang
kita saksikan persembahan daripada Ahmad Kabir, Arisa Zara, Alia dan Quraisha. Abang, ibu dah pesan jangan cek kayu atau rating basah. Yang ni macam lembab. Ya, tahu. Abang ingatlah, kalau kayu basah, api tak jadi. Kalau api tak jadi, ibu tak masak. Kalau ibu tak masak, kita lapar. Megat, Ayu, nak pergi mana? Kita nak ke sungai ni. Marilah ikut kita. Kita tengah cari kayu dan ranting. Ibu nak masak, tapi kayu dah habis. Abang, marilah kita pergi sungai sekejap. Hari pun masih siang. Tak bolehlah, Ayu. Dan agak hujan ni. Alah, Megat. Marilah sekejap sahaja. Kesian Ayu nak mandi sungai. Apa kata lepas mandi sungai nanti, kita ramai-ramai cari kayu. Mesti dapat banyak kalau kita cari sama-sama. Tak bolehlah ke Suma, Jaya. Nanti ibu marah. Dahlah Ayu, jangan kat hujan ni. Belum hujanlah abang. Tengok tu, langit masih cerah. Dahlah, kalau tak nak ikut, saya dan Kusuma jalan dulu. Marilah cahaya, Megat, Ayu cepat-cepat jalan tu. Hujan dah nak turun. Abang, hujan! Sibuk sangat nak mandi sungai. Kalau tak, kita dah sampai rumah tau. Habis kayu basah. Izzat, bagaimanakah dengan persembahan kumpulan dua? Bagus, bagus, bagus. Tu grup ni saya rasa dia ada komitmen dan dedication kat situ sebagai satu kumpulan. Jadi itu saya rasa saya pujilah. Tahniah. Nampaknya sebentar saja lagi kita akan ketahui keputusannya. Daripada 8 yang berada di sini, hanya 6 sahaja yang akan mara kepusingan separuh akhir kedua. Nampak gayanya keputusan kini telah pun berada di tangan kami. Sebelum kita umumkan keputusan mikrofon, kami akan umumkan dahulu siapa yang akan menerima lencana atau badge minggu ini. Badge atau lencana ini menjadi pemangkin buat para junior untuk lakukan yang terbaik lagi setiap pusingan yang akan datang. Dan untuk minggu ini, kami akan berikan badge atau lencana junior paling wow. Dan penerima badge junior paling wow ialah... Ahmad Kabir! Tahniah kepada Ahmad Kabir. Awak ni memang mengewaukan. Betul, Tony. Okeylah. Kini tiba masanya untuk kami umumkan keputusan mikrofon pada malam ini. Seperti minggu-minggu sebelumnya, keputusan akan diumumkan secara berpasangan. Jika nama junior disebut, sila ke tengah pentas. Mikrofon junior akan dinyalakan mengikut pemarkahan. Junior yang mendapat representasi markah terendah akan meninggalkan pentas JMJ malam ini. Pasangan yang pertama, Nur Ariana dan Alia. Sila ke tengah pentas. Inilah keputusannya. Wow! Wow! Tania, ini bermakna anda berdua berjaya ke pusingan separuh akhir yang kedua untuk minggu hadapan. Sekarang kita akan ke pasangan seterusnya. Quraisha dan Sarah Alia. Inilah keputusannya.
sedih, kami ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Quraisha. Quraisha, mulai sekarang awak telah menjadi alumni JMJ. Dan tahniah kepada Sarah Alia kerana berjaya ke pusingan separuh akhir yang kedua minggu hadapan. Pasangan ketiga, sila ke pentas Arisa Zara dan Ahmad Kabir. Inilah keputusannya. Telah berjaya ke pusingan separuh akhir yang kedua. Kini tinggal hanya satu lagi tempat sahaja untuk mara ke pusingan separuh akhir yang kedua minggu hadapan. Siapa agaknya? Sila ke pentas Diani dan Adriana Putri. Inilah keputusannya. Adriana Putri, perjalanan awak dalam JMJ berakhir malam ini, tetapi ia bermakna awak telah menjadi alumni JMJ. Diani kerana berjaya ke pusingan seterusnya. Mari kita lihat carta keputusan mikrofon secara keseluruhannya buat minggu ini. Tahniah kepada junior kita yang telah berjaya ke pusingan separuh akhir yang kedua. Minggu hadapan lebih mendebarkan kerana ialah minggu penentuan. Kita akan ketahui siapakah finalis JMJ musim kedua ini yang akan berpeluang untuk merebut wang tunai sebanyak $10,000 pada pusingan akhir nanti. Saya nak ingatkan yang anda boleh dapatkan klip-klip BTS dan temubual eksklusif bersama rakan-rakan saya di Mi Watch. Jangan lupa janji temu anda bersama kami pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan dalam Juara Mike Junior.